Arus lalu lintas di ruas jalan Pantura Kedawung dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta padat merayap. Kepadatan lalu lintas terjadi karena meningkatnya volume kendaraan yang terjadi pagi sampai Senin sore tadi. Kepadatan pemudik yang hendak kembali ke ibu kota harus berbagi jalan di tengah kepadatan dengan masyarakat lokal dan kendaraan tonase besar. Pihak kepolisian pun disiagakan di titik-titik kemacetan dan mengatur lalu lintas agar tetap mengalir lancar. Menurut Kapos Pam Kedawung AKBP Nana Ruhiana, kepadatan lalu lintas dinilai sangat wajar karena momentum arus balik lebaran. Meski padat merayap, namun situasi lalu lintas masih aman dan terkendali. Alhamdulillah ya, untuk sementara dari Jaya ke Jateng juga cukup lancar tuh landai. Dan kemudian juga ini juga harus padat, memang harus balik, kita juga harus balik. Pasti kan kalau namanya padat wajar, tapi yang penting lancar. Tidak terhambat oleh suatu hal yang misalkan mereka menjadi macet. Dan ini alhamdulillah arus lain walaupun dalam keadaan hujan, selesai hujan alhamdulillah lancar ya. Tidak ada masalah. Ini puncak arus balik kedua atau gimana kan? Nah, kita kurang paham ya, apakah nanti ini misalkan tadi malam kan cukup meriah. Nah sekarang pun nampak dari arah Jateng ke Jaya cukup lancar, walaupun padat tapi lancar itu. Sementara kepadatan lalu lintas di ruas jalan arteri Kedawung ini juga disebabkan adanya kendaraan besar yang mogok dan menghambat laju aliran kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Akibatnya kecepatan kendaraan yang melintas pun hanya sekitar 10 sampai 15 km per jam. Di lain sisi, pihak kepolisian memprediksi lonjakan kendaraan pemudik pada arus balik lebaran di ruas arteri kali ini masih akan terjadi hingga Senin malam nanti. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.